Iki penyu apa bulu sama Pak? Oh penyu, awas ya wes. Dalam kesempatan kali ini kami mengajak seluruh warga masyarakat, terutama warga Kulon Progo, untuk membuang sampah pada tempatnya dan mengolah sampah menjadi sebuah karya, dan kita merdeka dari sampah. Tajuk Pesona Mahardika menggambarkan semangat kemerdekaan, keberagaman, budaya, dan kekayaan wisata Kulon Progo. Dalam hal ini, kami tampilkan opera drama teatrikal Pantai Trise Kudu Resik, menggambarkan nenek yang mengajak cucunya untuk berwisata ke Pantai Trise, merasakan keindahan alam dan bermain dengan penyu-penyu yang unyu-unyu. Namun, cucu-cucu nenek tersebut belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan, sehingga mereka masih membuang sampah sembarangan. Lalu apa yang akan terjadi? Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita saksikan persembahan dari Karang Taruna Bima Sakti Sebo Karang Triharjo Wates Pantai Trise Kudu Resik. Selamat menyaksikan. Thank you.
gambar wah itu penyu ini wah elah tenang penyu ini gede hujat ya kira di dadan ya di dadan iya deh apa aku melu ya mbak aku udah jalan ngomongin aku dilihat penyu lho ini apa ini? Siratan ini udu ya seharusnya ini hasilnya ha? Iwak kato oke ya paman gara-gara orang kato aja di gelang laut yang ini aja tidak jenis iwak ke katoan sampah segala kebersihan ini sampah kan. Ku tanggung jawabku sampah ya iya ya aku bisa yang kuasin dua sampah aku kan gumpang enak menurutmu kalau ada sampah pacar luar biasa tenang ya aku ya Mbak Es kalau aku ini apa ini? Assalamualaikum kebersihan sebagian dari iman ini rata-rata ada sih mas, jadi orang bersih aneh terus imanmu lebih ya imanmu ya dapat merah ngerti tau ini jenisnya apa? Waalaikumsalam apa ini? Astagfirullahaladzim oh, ini jenisnya Pak Nisama mas oh iya siap 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 bisa selalu dan hati-hati sampai di rumah ya guys.